Kejohanan Durian Dunia 2018 yang diadakan baru-baru ini nyata menarik perhatian ramai. Kejohanan yang julung kali dianjurkan itu berlangsung di Bangi, Selangor. Wartawan Syuhada Hashim berkongsi pengalamannya mengikuti program tersebut. Malaysia memiliki kawasan penanaman durian kedua terbesar di Asia Tenggara. Sebanyak 209 jenis durian didaftarkan di Malaysia dengan beberapa kategori dipertandingkan dalam kejohanan ini. Antaranya Musang King terbaik, Black Thorn terbaik, Teka, D24 dan siri durian terbuka antaranya durian kampung. If there's anywhere in this world to hold a durian championship, it has to be Malaysia. They make one of the best. I meet all these durian hunters. They go into the kampung, to the forest to forage for exotic breeds of durian. I really respect that. Durian terbaik akan dinilai dari aspek aroma, tekstur dan rasanya. Sesuatu yang menarik di sini, ada antara buah durian yang dipertandingkan ini mempunyai perasa vanila. Okey, untuk pengetahuan anda, ini merupakan durian kampung dari Paguh, Johor. Saya nak terangkan kepada anda macam mana agaknya rasa durian kampung dari Paguh ini. Rasa dia manis, lemak dan juga pahit dan isinya juga lembut. Bersama dengan saya ialah pengusaha ladang durian ini, iaitu Encik Zaril. Satu je soalan saya nak tanya dengan Encik Zaril. Bagi tips macam mana untuk kita memilih durian di kedai kalau kita nak beli durian yang terbaik? Pada mulanya kita nak ambil yang durian yang baik, tangkai, berwarna putih. So yang ni kita dah tahu ini baru semalam yang turun. Ini yang kedua adalah tangkainya juga berwarna hijau, bermaksud dia adalah fresh. Then selepas tu kita akan kena goncangkan sedikit dan jika ada bunyi lekang, bermaksud duriannya dah cukup masak dan dah terlepas daripada pangsanya. Para pengusaha buah durian yang menyertai Kejohanan Durian Dunia 2018 edisi Malaysia ini ialah dari Pahang, Pulau Pinang dan Johor. Acara ini turut diisi dengan Fiesta Durian dan Forum Pengetahuan Durian. Berdasarkan data Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Perdagangan Komoditi, nilai ekspor durian dari Malaysia telah meningkat dua kali ganda daripada $8.8 juta pada 2011 kepada hampir $18 juta pada 2017. Laporan Syuhada Hashim, RTM.